Hello dan assalamualaikum semua. Kita kembali lagi di dalam Staril video. Okay, video Staril. So hari ni aku nak tunjukkan, alright, aku nak tunjukkan Aventurine. Okay, untuk player-player casual, adakah korang kena pull ataupun korang tak payah pull? Okay. So kat sini ada emosi first half. Okay, maksudnya emosi 12. Okay, separuh masa pertama. Banyak yang ada problem kat sini. Okay, ini adalah team yang aku rasa player-player lama yang mana pull topas yang boleh buat lah. Sebab semua ada Dr. Ratio free kan. Okay, dan bronya lah. Bronya semua orang dapat lah bronya kan. Okay. So ini adalah orang kata best team untuk Aventurine sekarang ni. Okay, dia boleh masuk mana-mana team, tapi ini adalah best team lah. Kalau korang ada Sparkle, obviously lah korang boleh guna Sparkle. Aku guna bronya ni sebab standard, dia standard character. So lebih berkait lah dengan orang-orang yang F2P. Okay. Dan sebelum apa-apa, aku tak ada pun Aventurine, masih lagi mencuba. Kalau ada siapa-siapa nak sponsor, boleh lah. Sebab aku dah pokai. So ini adalah dekat test server. Okay, MOC 12 first half. So kita tengok dulu character-character punya stat. Alright, so kita ada Dr. Ratio. Okay, dan kita dah buka dia punya teknik lah, macam biasa lah kan. Okay, lepas tu belum apa-apa, kita dah dapat shield dah. Ni dia, inilah yang orang cakap kan, apa special Aventurine ni. Sebab dia punya teknik dah bagi shield. Lepas tu dia macam teknik dia ada gacha jugalah. Okay, untuk kita casual player, kita tak kisah pun berapa banyak shield dia. Nah kau, 2000. Padahal Aventurine ni relatable eh. Semua orang boleh buat. Nanti aku akan tunjukkan build dia penuh. Okay. Semua orang boleh buat. Aku punya relic tak adalah bagus sangat. Okay. Aku ada relic dia tapi character tak ada. Jadi aku masukkan je dalam test server ni. Okay. So, ya, yeah, tak ada apa yang nak tengok pun kat sini. Basically standard Aventurine. Kita ada 6K defense kan, daripada shield, daripada, oh ya, red or black. Dia punya apa? Dia punya teknik. Daripada teknik. So base dia 5,000 rasanya. Aku punya lah. And then speed biasalah. Biasa je. Ini adalah build pure defense, pure sustain. Sebab ini untuk casual-casual main relax-relax, inilah build dia. Okay, korang tak payah nak crit damage ke apa kan. So topaz dengan Nambi standard crit rate, crit damage 50% lebih kepada crit damage. Sepatutnya tinggi sikit lah crit rate, turunkan sikit kan. Tapi ini mungkin, yelah, lantak lah. Aku pun main random je relic dia. Apa yang aku ada, aku pakai. Speed dia tak sampai sebenarnya, 133 lah. Tapi kita redah je sebab dia lebih kepada follow up. Alright, bapak hot gila kan, topas dengan Nabi. Okay, aku tak ada, tapi nak tunjukkan yang Aventurine dengan follow up team memang padu lah. Okay. So Dr. Ratio, ini aku punya Dr. Ratio. 75 crit rate dengan 200 crit damage. Dah pakai relic-relic apa benda semua kan. So ini paling-paling build yang boleh kata dah sedap lah untuk dia kan. Tak ada nak push dah, tak push ke mana dah. Okay, dan dia pakai Pioneer lah. Okay, standard lah Pioneer kan, untuk dia punya apa, follow up. Ataupun Pioneer, ya, dia makin lama makin tinggi dia punya crit rate dengan crit damage. Okay, dan bronya standard 134 bronya dengan 224 crit damage. Okay. Ini pun korang boleh dapat. Dapatlah kalau korang masih baik, boleh dapatlah. Aku ingatkan nak tone down sikit ke 200 crit damage, tapi aku malas. Lebih kurang lah dia punya performa macam ni. Okay, lupa untuk acu Lycon. Lycon F2P je. Pakai jepat punya Lycon. Sebab tak perlu pun pull. Korang boleh dapat jepat punya Lycon ni sambil-sambil korang pull tu. Kalah dapatlah jepat punya Lycon. Topaz dengan Nambi, swap play je. Tak pakai pun Lycon dia. And, sebab MOC ni dia tak banyak target. Jadi, yap, pakailah apa yang ada. And then Ratio pakai apa ni, pakai Lycon daripada Simulated Universe. Apa lagi, ini paling Lycon paling best lah untuk apa, free to play. Dan bronya pakai Lycon dia lah. Sebab yelah kan, korang kan pull standard, mesti dapat punya Lycon dia. Tak apa, korang beli daripada store kan. Tapi kalau korang nak suruh ubah build dia, korang bagi tahu je, nanti aku test. So ini dia build dia, simple. Okay, relatable. So mari kita tengok fight dia macam mana. Okay. Alright. Obviously kita nak kena bunuh dinosaur ni. And then kita kena gunakan buff. Apa? Buff. Apa nama tu? Buff. MOC.
Iaitu serang 6 kali, dia akan serang ramai-ramai, okey? Kenapa tanda kat sini? Ini yang malas ni kan, bila dia pakai teknik, dia tak tanda kat situ. Kita agak rugi sikit lah skill point kat sini kan. Mungkin kena reset lah. Okey, kita dapat tu, deal damage. Itu adalah MOC punya buff. Okay. Follow up. Lagi banyak dia serang, lagi banyak follow up. So 7 stack kat bawah ni akan penuh. Setiap kali serang, naik balik 6. Tak ada masalah main game ni, okey? Dan kau tengok shield dia. Shield dia akan bertambah setiap kali team kita follow up dan juga dia follow up. So shield nak follow up, tambah balik shield. Kau tengok shield Dr. Ishu penuh. Okay. Okay, Nambi macam biasa. Itu, ini kita punya first turn lah. Alright, break. Dan follow up. Nambi follow up. Sekejap. 150k daripada situ je. Okay, bronya tak cukup skill point, sedih. Tapi tak apalah, kadang-kadang macam ni, tendek lah yang kata dia. Kita dia dapat dia punya apa, huge attack boost. Kita akan tengok lah macam mana. Okay, follow up lagi. Dapat single target. Sebab tu aku guna sword play, sebab tanda tu kan. Okay, sekarang apa yang kita nak kena buat? Kita Dr. Ratio. And then kita E. Lepas tu dinosaur tu sepatutnya mati next turn. So kita buat kat sini, tukar target. Alright, and then kita tukar tanda juga. Alright, dapat mati. Okay, kita kena main dengan MOC punya buff lah yang ni lah, obviously lah kan. So aku letak tanda. Okay, so that, kenapa letak tanda Nambi tu? Sebab bila siapa-siapa yang ada tanda tu, follow up attack akan tinggi damage dia. Lepas tu Nambi dengan Dr. Ratio ni, orang kata apa, sedap lah. Alright, dia buat ni, kita dapat shield, dia follow up, still ada Nambi punya tanda. Aku ulti, sebab aku tak faham sangat eventually punya ulti. Ulti je, apa kita dapat? Okay, kita kan casual player, so kita tak kisah sangat kan. Yang penting kita tahu basic dia lah. Alright, aku tak ada ni, inilah namanya masalah. Masalah skill point. Kalau korang ada sparkle, maybe okay lah sikit. Okay. So, sambil-sambil kita lawan ni. Alright, sambil-sambil aku santai-santai berlawan ni. Okay. Itulah dia, cerita dia. Apa benda ni? And then kita dapat buff, MOC, pump. Kau tak dapat. Okay, macam tu lah aku tengok. Sekarang ni shield aku penuh. Aku pun tak faham. Bukan tak faham, macam tu lah Aventurine. So kalau korang-korang F2P yang dapat Aventurine, okay, tolonglah plan untuk pull Nambi. Okay, tak payah risau pasal icon dia ke apa kan. Tak perlu. Right, aku akan ni sebab aku nak letak tanda. Tak tahulah, dah ada yang tanda. Entahlah. So Aventurine ni dia bagi team kau selesa. Dan tak ada dia benda-benda yang orang cakap setiap turn nak kena ulti, nak kena apa, tak perlu. Siapa yang ajar, tak ada. Okay, setiap turn kena ulti pula, setiap turn kena skill, tak perlu pun. Satu turn je, kalau kau ada follow up team, satu turn je. Sebab ini adalah dia punya best team. Dah lah dapat effect rest. Okay, effect rest. Dah setiap kali dapat nampak ni, 50%. Ngap macam tu je dapat, macam tu je 50%. Kau rasa? Dan Nambi bukannya pakai skill pun, dia Q je selalunya. Dah kita dapat ni, bagus. Kita boleh teruskan ni. Yup, semua dapat. Naikkan follow up attack. Kalau sempat lah dia, kalau kau sempat, kau boleh tekan Nambi punya ulti dulu. Tapi dalam keadaan ni, disebabkan aku santai kau tak, tadi damage lagi tinggi aku saya. So, adakah kita nak tukar target? Aku rasa kita ni dulu. So sekarang aku dekat turn yang ketiga. Okay, follow up. Ya, memang. Ya, teruk lah. Memang teruk. Okay. Memang teruk lah. Dia punya defend dia memang dah kalah cepat. Tak lewat pula. Okay. Game over lah untuk cepat. Tapi, yelah, MOC ada dua. Ada dua apa? Ada dua half kan. So, ya. Yeah. Mana-mana je lah. So, overall, dia ni memang bagus. Dan kita tengok lah macam mana dia tahan Kokolia macam ni. Right. Tengoklah macam mana dia tahan Kokolia punya hentakan. Shield penuh lagi. Kau rasa aku ada guna E tak? Sepanjang perjalanan ni aku silap. Patutnya aku Q tadi, tapi tak apa. Ya, yeah, still full up juga. Yap, mari kita tengok siapa yang kena stun. Tak ada siapa. Tak ada siapa. Ya, yeah. Ni dan ni aku main-main je ni. Alright, korang boleh dapat maybe 4 cycle. Kan? Korang boleh dapat maybe apa? 3 cycle. Okay.
kalau korang betul-betul main. Ha, kalau korang ada team ni lah. Dan dia memang tak payah shield dia. Follow up naik balik shield kau tengok tu. Penat lah. Penat lah macam ni. Ya, aku mungkin akan dapat dalam 5 cycle lah. Setiap jatuh lah kan. Okay ni 5 cycle. Boleh dapat 4 cycle tadi. 4, 3 cycle pun boleh. Kalau dengan Nambi dengan ni, ya Allah, memang boleh sangat lah. Dia hilang ke tanda dia? Mana pergi tanda dia? Hilang dah. Tak, pergi tanda je lah dengan Nambi. Yep. 1 HP lagi. Dah habis dah pun. Yep. Dia follow up, habis. Aku tak payah buat apa eh. Aku tak tahulah. So itulah dia adventure. Okay. Simple. Korang buat defense build. Kalau korang ada follow up attack, memang dah perfect lah untuk team korang. Okay. Kalau tak ada follow up attack, ada rotor ratio. Kalau korang nak aku test rotor ratio dengan mungkin Clara ataupun hyper carry rotor ratio dengan Aventurine, boleh juga. Tapi ini adalah perfect team untuk dia. Bronya boleh ganti dengan Sparkle nanti upcoming nanti. Akan masuk slot Bronya dengan Sparkle. So Bronya dengan Sparkle boleh masuk team nombor 2. Okay. Memang simple dan best adventure ni. Korang tak perlu risau dah pasal effect rest dengan follow up attack, extra damage lah orang kata. Okay, build je defense. So aku bagi rating untuk adventure ni 9/10. Kalau korang ada extra pull, korang pull lah. Kalau korang pokai macam aku, pull lah satu. Okay, itu sahaja untuk video hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Harap-harap korang sukalah dengan casual punya borak ni. Aku memang tak ada borak nombor ke apa sangat. Sebab aku nak lebih relatable ataupun lebih dekat dengan orang-orang main macam biasa je. And so yep, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.